guys. Puas. So, udah berapa hari terakhir ini gue tuh lagi asik banget main game ini ya, Tank Company gitu. Mungkin kalian nanya, kenapa gak main WTA aja gitu, main War Thunder? Jawabannya adalah karena gue lagi pengen santai. Kita tuh pengen santai, enjoy gitu. Kita tuh gak mau direpotkan dengan grinding yang terlalu lama gitu kan. Itu kan sebuah penderitaan gitu. Nah, di game ini tuh, nah di game ini cuman ada 8 tier ya. Jadi nggak terlalu lama buat naik ke top tier-nya. Gue tuh cuman main sekitar 1 jam. Itu udah bisa dapat cafe 2, guys. Dari currency-nya pun sama. Dia ada silver, ada gold-nya. Terus ada XP dan ada lagi free XP sama. Jadi buat kalian yang dari WTB itu nggak bakalan bingung. Pasti paham lah. Sangat gampang dimengerti gitu. Buat yang equipment pun mirip-mirip ya di sini ya. Cuma di sini cuma dikasih 3 slot ya. Consumable segala macam itu hampir-hampir mirip lah di sini. Kru-krunya dan skill-nya pun ya mirip-mirip. Jadi nggak bakalan pusing kalau kalian dari WTB. Tiap harinya kalian bakal dikasih expise banyak 6 kali buat satu line yang kalian pilih ya. Gimana nggak cepet kalian kalau mau grinding pakai ginian ya tiap hari ya. Nah di sini tuh ada yang namanya controllable X3 ya. Jadi kalian itu bisa apply, kalian tuh bebas apply X3-nya tuh ketika setelah battle, bukan sebelum battle gitu. Nah di sini juga ada banyak mode ternyata ya. Ada Cold War, ada Low Gravity ya kan, ada Hide and Seek. Nah buat kalian yang suka gini tuh nggak perlu lagi di Training Room ya. Ada Racing Mode segala macam, Surfing Mode apalagi lah itu, Darkness Mode tuh mungkin macam Uprising mungkin ya. Tapi belum ada yang gue cobain satu pun ya karena matchmaking-nya lama banget gitu. Nah untuk pilihan grafisnya juga banyak di sini ya. Ini tuh PUBG banget gitu loh kata gua. Untuk grafiknya pun keren menurut gua ya. Atmosfernya tuh dapet nih. Dari tandusnya gurun Sinai itu kan. Terus tropical island di Hawaii itu, sampai kelamnya kota Berlin itu dapet gitu loh feel-nya. Dan map di game ini tuh gede banget ya. Karena 15x15. Buat kalian suka camping, this is paradise. Dan jangan heran kalau kalian nantinya bakalan nemuin banyak bot ya di game ini ya. Karena 15x15, playernya juga masih dikit. Ya harus dikasih bot buat ngisi kekurangan gitu biar matchmakingnya nggak terlalu lama. Nama-nama kayak Useful Nathan, Fit Rival, Fast Bernice, Capable Shield itu udah pasti bot kalau yang nama-namanya kayak gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalian juga bakalan nemuin player asli di game ini. Anjay. Thank you. Sepertinya cuma ini doang nih orang nih. Oke lah. And that kids is how I met your mother. Buset, kenceng amat, Pak. Attack. You're in their sight.
Buset. Nope. Ah. Map ini terlalu luas buat dijelajahi ya. 42nd. 45, 43. Come on, helmet. Oh, buset. Gila, emang. Iya. Attack. Ah, nah morek. Use it for free experience type. Oh, ini tank premium ya. Jadi kita bisa trial. Trial di the battle. Nah, kita camping di atas. Nah, kita camping di sini. Camping dong. Alright. Attack. That's a bullseye. I love camping. Nice shot, soldier. Enemy vehicle damaged. Enemy taken out. Nice shot, soldier. Attack. Right through their armor. That's a critical hit. Enemy vehicle destroyed. That's them finished off. Seperti biasa, kita camping. Right through the armor. Mantul. That's a bullseye. We need support. Your father. I am your father now. You are my son. Taken out.